Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku si Gar Gaming. Kita akan kebakalan showcase add-on rambu-rambu lalu lintas. Oke, ini di kotaku ya, btw di kotaku lagi, soalnya aku udah pasangin semua yang aku suka, pasti aku pasangin di sini semua tuh shader dari semua itu ya. Oke, next aja. Nah, aku bakal tunjukin ke kalian jalannya, mungkin aku percepat ya biar gak kelamaan. Nah ini guys, udah disampai aku di desert ya. Desert ini buatanku ya, bukan buatanku sih, cuman aku yang nata gitu tuh lubang coy. Oke, aku bakal showcase ya, seperti biasa kalian buka di telur-telur ini. Tuh banyak kan ini, aku oke, aku bakal satu persatu kali pertunjukin satu persatu ya. Oh ya, btw aku ini juga pakai on mobil, jika kalian mau downloadnya linknya ada di deskripsi. Nah ini tanda yang ini tuh biasanya buat pertigaan gitu ya. Nah yang ini untuk tanjakan atau polisi tidur itu loh. Oh kok ini tadi. Nah ini yang biasanya yang di tol itu ya, ya nggak tahu lah aku. Ini juga. Nah ini tanda kayak gini, ya kalian tahu sendiri lah ya. Seperti inilah. Ini menurutku paling lengkap sih, tapi ya ada yang kurang. Apa sih? Oh ya, dilarang parkir itu loh. P nggak ada. Lihat aja ya. Nah ini tuh apa? Bisa buat MCBE dan MCBE. Oke, ini dan ini. Nanti aja kalau yang ini. Oke, ini lo kok sama. Nah, ini lalu ini. Kalau yang etom mobil aku gak bakal showcase di sini ya, karena udah aku showcase coy. Oke, ini jalan berbelok atau apa itu ya? Ya jalan berbelok kayaknya. Terus mana ini? Itu tadi kecepatannya ya, minimal 50 km/jam, enggak gitu. Aku kirain pertama kilometer gitu loh, kurang 50 km. Dan ini jalanan izin. Oke, setelah itu apalagi nih, banyak kali lah. Mungkin ini standar apa, standar rambu lalu lintas luar negeri ya, jadi gak ada B mungkin, atau ada gak tahu aku, kayaknya ada sih tapi di sini gak ada, mungkin lupa orangnya. Nah ini polos ini buat apa ini gak tahu aku. Ini yang biasanya jalan masuk gitu loh itu. Dan ini untuk nunjukin arah. Oke, ini untuk penyeberangan orang. Dan ini untuk putar balik. Ini untuk rel kereta api. Tentu sampai habis dulu ya guys, nanti aku bakal kasih tahu gimana cara ngehilanginnya. Oke, ini lalu ini dan ini banyak kali lah. Ini maaf ya kalau kecampur ini ya, soalnya ini aku pakai semua dari add-on pesawat yang video sebelumnya itu, dan add-on mobil aku pakai, jadi kayak lebih nyata gitu loh. Nah ini dilarang ke atas. Oke, one way, jalur, satu jalur gitu ya. Oke, ini kosong kayak gini lah ya, yang biasanya di belakang truk gitu loh. Oke, ini dilarang berputar belok itu ya. Nah ini dilarang menyeberang. Lalu ini 30 dan ini kayak gini tuh kan, gak bisa kan, gak bisa dihancurin. Nanti ada triknya sendiri kalau kalian mau hancurin, tonton sampai habis dulu. Mana lagi ya, udah kah? Belum ya, banyak coy. Ini udah, lalu ini dan ini. Maaf ya kalau sebelumnya ada yang lupa aku showcase ya, maaf banyak kali ini. Oke, ini kayak gini, ini apa ini, nggak tahu tuh aku. Nah itu stop, apa bedanya ya stop ya sama yang rambu lalu lintas stop lagi tadi, nggak tahu aku.
mungkin kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu buat yang disabilitas. Dan selanjutnya yang ini nih. Nah ini yang biasanya untuk nutup jalan itu loh, kalau ada acara atau apa gitu, biasanya ada ini warna-warninya. Aku cuman pernah lihat warna merah, kuning atau oranye, itu doang. Kalau yang warna-warna lain aku belum lihat. Aku bakal showcase saja di sini ya. Nah ini kuning, ini ungu, ini hijau, dan ini merah, ini hitam, ini abu-abu, putih kayak kusam gitu ya. Ini putih ya. Nah ini hijau. Oke, aku clearin dulu ya biar bersih. Nah udah selesai. Oke, yang pertama kalian ambil barrier dulu, give as barrier. Oke, atau nama kalian. Oke, nama player kalian. Buat ngancurinnya kalian tahan aja kayak gini, kayak menghancurin blok itu loh. Tuh kan nanti kalian dapat itu. Kayak gitu coy. Salah. Tuh kan. Nah, kayak gini lalu hancurin. Kalian dapat. Dan kayak gini lah ya kalau ngancurin. Kalian pakai barrier. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. See you, bye-bye. Klik di samping ya. Dah.